Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MF Official yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita ada di segmen kisah kita kali ini. Masya Allah kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah guru saya. Tempat di mana saya sering sharing dengan beliau tentang permasalahan ilmu-ilmu putih atau ilmu sihir putih. Mengapa saya menjadikan beliau sebagai rujukan tentang ilmu sihir putih? Karena beliau selama 16 tahun ya, kurang lebih 16 tahun gitu, Pak Kiai, mondok dan belajar beberapa ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang ajian mahabbah, ajian untuk kekebalan, serta amalan-amalan lain yang mungkin menurut sebagian orang itu termasuk bagian dari ilmu Islam. Ya. Padahal hakikatnya bukan, termasuk di dalamnya ilmu wifiq atau ilmu awfaq, kemudian asma-asma, baik itu asma jal-jalutiyah, asma nuraniyah, atau tentang ahruful muqatta'ah, al-ahruful muqatta'ah, atau yang sering dikenal dengan ilmu abajadun. Ya, langsung saja kita berkenalan dengan Pak Kiai Riswanto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita saya panggil Ustadz aja ya. Ustadz Riswanto. Aja Kiai lahir. Nah, ini kitab apa aja Pak Kiai yang di... Ya, saya bawa ada bawa, kitab. Ya. Mambah Usul Hikmah, ada Jarul Ma'ah, ada Al-Afaq, Silu Jalil, dan lain-lain. Yang di sini menerangkan ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu Al-Afaq, ilmu wifiq itu tergolong ilmu hikmah. Ilmu hikmah, menurut ahli hikmah, itu ulumul ruhaniyah, ilmu yang menerangkan bangsa ruhaniyah, bangsa yang gak kelihatan. Nah, pokok-pokok dari ilmu afak sendiri itu dibagi banyak, saya ringkas. Pertama, kalau ingin membuat wifiq al-afak itu satu adalah azm, mantep, harus mantep. Gagal diulang lagi, harus mantep. Yang kedua, ajik, nggak boleh bosen. Yang ketiga, takwa sebenarnya. Yang kelima, jangan memberitahukan ke orang lain kalau saya sedang membuat wifiq. Oh gitu ya. Ya. Terus yang keenam, di tempat yang tersembunyi, nggak boleh di halaman depan rumah kita buat, tapi kita punya kamar khusus untuk pembuatan raja itu sendiri. Terus saah, waktunya harus tepat, karena dalam ilmu wifiq itu sebenarnya ilmu otak-atik, perhitungan. Contoh, kalau hari Rabu ini gunanya untuk membuat rajah mahabbah umpama. Hari Selasa, hari nahas untuk mencelakakan orang. Hari Senin untuk penarikan toko, untuk pelari semua. Apa penglarisnya? Ya. Hari Senin itu. Iya. Itu macam-macam. Jadi kalau membuat raja wifiq itu memang harus ada syarat-syarat yang dilaksanakan oleh pembuat raja sendiri, termasuk waktu, terus bilangan-bilangan. Yang terakhir adalah ububan dan istidamnya, khodamnya. Ububan itu bisa berbentuk kemenyan, kayu garu. Kalau enggak punya sekali, pakai ketumbar biasanya. Oh, ketumbar? Iya, ketumbar dimasukkan tepes. Nggih. Nah, itu dibakar. Terus setelah selesai dibuat ububan. Rajanya itu di atasnya. Proses seperti itu. Untuk raja. Nah, contoh masalah
Perhitungan. Nggih, perhitungan. Ini mungkin di share ya. Dan itu dari kitab napa Kiai? Apa di Aufak ada? Ini kan ada kitab Aufak nggih. Insyaallah. Ada di sini semua hitung-hitungan yang ada di kitab Al-Aufak ternyata ada sumber rujukan lain. Nah, ini sumber rujukannya ada pada kitab Pak Kiai atau Ustadz Riswanto. Kalau di Aufak ibaratnya cuma nopo nggih? Yang langsung jadinya nggih. Iya, langsung jadi. Ringkasan-ringkasannya. Kalau lebih detailnya ada yang Jawahirul Ulama'ah ada. Jawahirul Ulama'ah. Contohnya untuk perhitungan. Ditulis nggih, Pak. Tulis, Mas. Nggih, enggak apa-apa lah. Biar pada tahu ini. Gimana sebenarnya? Tapi jangan diamalkan ya. Kita mau menikah umpamanya. Orangnya namanya Zaid. Zaidun. Dengan siapa ya? Contoh ketika ada orang yang mau menikah, orang yang bernama Zaidun dan Zariyatun mau menikah. Di kitab ini ada hitungannya. Za itu 7. Za harusnya 7 ya. 7. Ya 10. Dal 4. Berapa ini? Itu pakai rumus abjadun nggih, Pak? Iya, pakai rumus abjadun. Ini dalam kitab ini. Coba dilihatin Mas kameramen di kitabnya. Kelihatan enggak? Terus di sini ada lagi jah. Tiga. Alif nih. Alif. Satu. Ya. Sepuluh. Ta. 400. Berapa ini? 203 atau 213, 613. Ini tadi 200. 17 tambah 4 berapa? 20, 21. Nah. Hasil ini 613 sama 21 digabungkan. Ditambah nggih. Ditambah lagi. 634. Dibagi 5. Kenapa harus dibagi 5, Pak Kiai? Ya di sini di kitab ini. Oh, rumusnya kayak gitu nggih. Iya. 634 dibagi 5. 126,8. 127 nggih. 100 126,8. 26. Nanti hasilnya ini, kalau hasilnya satu, di sini ada kita ada keterangannya di halaman selanjutnya. Kalau satu, ini termasuk hasil ke satu. Jadi nanti yang meninggal bisa Zaid dulu, Fatimahnya meninggalnya belakangan, terus anaknya sedikit, rezekinya sedikit. Di situ ada keterangannya. Kalau hasilnya, hasilnya satu, kayak gini. Diawali huruf satu nggih, iya. Kayak angka satu nggih. Iya. Seperti itu. Terus ilmu wifik itu ilmu yang menggunakan huruf-huruf yang dari kalangan ahli hikmah sendiri masih khilafiyah, persulayaan. Contoh huruf-huruf seperti ini.
huruf tujuh, itu huruf tujuh namanya. Ini sering menggunakan huruf-huruf seperti ini, di samping menggunakan bilangan hitungan juga kita ahli hikmah sering menggunakan huruf ahraful sab'atu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, huruf tujuh ini di kalangan ahli hikmah itu masih maknanya masih ada perbedaan. Jadi kadang kita temui raja yang berbentuk bintang seperti ini, ada bintang seperti ini, ada pagar-pagar seperti ini. Dilihatin dong. Nah, kita nggak tahu artinya, bahkan ahli hikmah sendiri belum tahu artinya. Ini sering menggunakan huruf-huruf seperti ini, di samping menggunakan bilangan hitungan juga kita ahli hikmah sering menggunakan huruf ahraful sab'atu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, huruf tujuh ini di kalangan ahli hikmah itu masih maknanya masih ada perbedaan. Jadi kadang kita temui raja yang berbentuk bintang seperti ini, ada bintang seperti ini, ada pagar-pagar seperti ini. Dilihatin dong. Nah, kita nggak tahu artinya, bahkan ahli hikmah sendiri belum tahu artinya. Itu ada yang mengatakan khotamnya Sulaiman. Nah, di sini terangkan wa mal ahrafu sabatu hiya fakhtilafa. Oh, fakhtilafa al-hukamu fi ma'naha. Wal haqu annaha min ghawamidil asrar. Oh. Jadi masih perbedaan sebenarnya masalah ini. Jadi sebenarnya enggak ada yang tahu nggih. Enggak ada yang tahu artinya bintang itu artinya apa? Agar itu artinya apa, belum, masih khilafiyah sebenarnya. Terus ububan sendiri itu kadang kita ya pakai kemenyan, harus pakai kemenyan Arab, pakai kemenyan Jawa juga, kita juga kadang pakai itu. Hukumnya ini gimana Pak Kiai? Nah, dan kenapa kok jenengan langsung hijrah meninggalkan ilmu ini tuh? Sebenarnya kayak gini, apa? Kan? Kayak gini. Secara wong awam-awam lagi, sing baru belajar agama, kalau meramal kan jelas nggak boleh tetap. Okay. Kalau kayak gini, tadi kan kita ngeramal. Zaid dan Zariyah menikah. Terus nanti yang meninggal Zaid. Itu apa ya? Kita Tuhan kan nggak ada kan yang tahu niatnya siapa dulu, nggak ada. Padahal ajal termasuk mafatul ghaib nggih. Betul. Nah, terus di sini walaupun ini tulisannya Arab, juga yang ngarang juga ulama, tapi ulama hikmah, bukan ulama fikih, bukan ulama hadis. Oh, wonten ulama hikmah nggih. Nah, ini pengarangnya ini kan ulama. Ulama kan orang yang pandai. Orang yang nggih cerdas ya, pandai. Ilmu nujum lah, ilmu perbintangan. Nah, pengarang kitab ini sama dengan pengarang kitab ini satu sonef. Oh, ini Al-Buni sing ngarang? Iya, Ali Buni. Lihat ini. Jawahirul Lama'ah karya Syekh Al-Buni. Salah satu ulama ahli hikmah. Satu ulama. Jadi intinya di sini sama ini sama. Dan saya di Jawahirul Lama'ah ini kira-kira apakah ada yang menyesatkan mungkin? Oh, ada. Lebih bahaya lagi daripada ini. Ada istihdam iblis. Istihdam iblis? Iya, ada. Subhanallah. Cara memperbudak atau memperhamba iblis supaya bisa disuruh-suruh. Ada dalam kitab Jawahirul Lama'ah. Ini halamannya 97 apa enggak tadi? Sedikit. 97. Ini ada. Istihdam iblis. Sudah terangkat semua di sini. Jadi
saya meninggalkan amalan-amalan seperti itu bukan tidak ada alasan, karena saya merenungi kenapa kok kita kok isinya kok bersekutu dengan iblis, padahal iblis kan musuh yang nyata, adu mubin. Dua, keduanya di surat jin kan terangkan kalau orang laki-laki minta perlindungan dengan bangsa jin, dari laki-laki jin kan fasadahum rohak. Di sini sama iblis, orang kalau jin mana? Malah sama bosnya gitu. Ya, iya. Itu saya boleh saya baca mungkin ya. Ya silakan. Ini saya bu. Nih di zoom, tolong di zoom nih. Ini istighdam malaikat, istighdamul malak, al jawas namanya, lil waswasah. Lil waswasah ini apa? Ngaweruhi atine wong, atau untuk tahu isi hati manusia. Nanti akan kita bahas juga ini. Apakah ada istighdam malaikat? Kebetulan ini ada kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Asqalani. Nanti kita buka kitabnya. Kemudian ada istighdamu iblis. Nah ini. Istighdamu iblis. Kelihatan ya tulisannya nih, iblis. Bagi yang gak bisa baca, saya bacakan. Istighdamu iblis. Taktubul asma'al atiyah. Taktubul asma'al atiyata biza'faron. Disuruh menulis beberapa asma-asma berikut ini dengan minyak za'faron. Wakanur. Kanur ini kenapa nge? Kapur. Jenis kapur. Oh kafur ini kafur nggih, kafur kok. Kafur wawarot ya. Jenis kapur, kemudian bunga mawar, wa misik, minyak misik. Wa tubkhiru bi'udin, sambil dibakar dengan minyak gaharu atau kayu gaharu, maaf, kayu gaharu. Wa tatakallamu biha, kemudian mengucapkan mantra-mantra tersebut ya. Wa tatrukuha tahta ra'sika. Setelah itu disuruh membiarkannya di bawah kepala. Watanamu, kemudian tidur ya, dibiarkan ditaruh di bawah kepala kita, kemudian ditinggal tidur. Watukariru hadal amala sab'ata ayyam. Si pengamal ini disuruh mengulangi amalan ini 7 hari. Fi ziyadati nur, ketika padang bulan, padang wulan, ketika bulan purnama. Saya enggak akan jelaskan secara lengkap hari apa hari apanya, yang jelas di sini ada. Kemudian wahadihil asma taqulu, dan inilah asma-asma yang hendaknya kamu baca. Saya juga enggak akan bacakan lengkap ya, supaya tidak terjadi efek yang mungkin bisa dicoba-coba. Ini asma-nya majhul. Asma majhul lah, enggak diketahui maknanya apa dan namanya siapa juga enggak tahu. Yahin yahin, bisahurin yahurin bahunin, titik-titik, halumin hasifin hajin malarodusin. Mirip mantranya Harry Potter nih. Mirip sekali. Ini mantranya enggak jelas. Ini untuk istighdam pada iblis, supaya si iblis ini mau menaati apa yang dia perintahkan. Saya penasaran lanjutannya pakai, boleh dilihat nggih? Silakan. Halaman 98 ini berarti. Tadkhulul khulwah. Napa khulwah niki? Disuruh menyendiri napa nggih? Disuruh menyendiri wa tasumu tsalatsata ayyam. Disuruh berpuasa 3 hari. Wa taqra'ul asmal atiyah wa qul shalatin. Disuruh membaca asma-asma tersebut setiap selesai salat 100 kali. Dan setelah isya lebih banyak dari 100 kali, enggak saya sebutkan juga. Fa ya'tika fil lailatir rabi'ah, hari keempat dia akan mendatangi dengan sesosok laki-laki yang rupanya sangat cakep ya. Rupanya sangat menawan. Wa yaqulu laka ma turiduhu minni, maka dia akan menawarkan, dia akan berkata kepada si pengamalnya, kepada engkau katanya yang mengamalkan, apa yang engkau inginkan dariku ya. Kemudian disuruh mengatakan faqul lahu uridu minka ta'ata, aku ingin kamu taat kepadaku ya. Fa innahu yuti'uka fi kulli ma turiduhu,
maka niscaya dia akan mentaatimu di setiap apa yang engkau kehendaki dari dirinya. Ya na'udzubillah min dzalik. Nah inilah hati-hati ya, hati-hati. Karena yang namanya iblis ketika mendatangi itu bukan seperti dengan wujud yang menakutkan dan menyeramkan gitu, Pak. Iya. Di sini dijelaskan dengan husnul wajhi. Ya. Ya'tika rajulun husnul wajhi. Dia akan mendatangi dengan wujud laki-laki yang ganteng dan rupawan. Supaya tertipu, jangan-jangan ini malaikat gitu. Padahal iblis. Nauzubillah min dzalik. Jadi siapapun Anda yang pernah melakukan riyadu atau amalan-amalan khusus didatangi dengan laki-laki yang sangat rupawan wajahnya atau perempuan yang sangat cantik, mintalah perlindungan pada Allah karena hakikatnya itu setan atau iblis. Mungkin bisa dilanjut Pak Kiai. Ya pada intinya ini kitab seperti ini tidak boleh diamalkan. Enggak boleh diamalkan. Enggak boleh diamalkan. Terus dalam ilmu al-afak dalam kitab ini banyak keterangan yang untuk menyakiti orang lain atau menyantet lah bahasa. Di kitab apa Pak Kiai? Mambau Usul Hikmah. Di kitab Mambau Usul Hikmah. Bisa dilihatkan Pak Kiai? Ini. Halaman 82. Juz ke berapa niku? Pertama mungkin. Pertama ya. Pertama. Silakan Ustaz diterangkan lagi. Ini covernya ya, Mambau Usul Hikmah. Mambau Usul Hikmah halaman 82. Ini untuk santet ini, sudah ditandai sama beliau. Wa idza aradta ihlakal dzalim faqra al-qasam 35 marrah. Apabila engkau ingin membinasakan orang yang zalim, maka bacalah mantra sebanyak 35 kali yaumul ahad, di hari Ahad ya, sambil menyalakan bukhur. Apa itu? Menyan ngomong ya? Iya, sejenis kemenyan. Sejenis kemenyan. Bihabbatil barokah. Ah, malah ini menyalakan bukhur atau dupanya ini dengan habatul barokah. Habatul barokah itu habatul sauda. Fa innahu yuhliku wa kadzalika law katabta hadzal tilasm. Maka kalau sudah melakukan hal tersebut, niscaya itu akan bereaksi dengan membinasakan orang yang dimaksud. Ini biasanya ihlak niki langsung membunuh napa apa aja Pak Kiai? Itu makanya ada kegagalan juga. Ada pengulangan, biasanya itu sakit dulu. Oh, dibikin sakit nih. Sakit. Umumnya sakit napa Pak Kiai kalau habis kena efek itu dari itu paling ilumin. Sering bagian perut. Bagian perut. Ya, paling sering. Kembung napa? Ya lambung lah, bagian lambungnya. Sakit lambung ya? Iya, lambung. Nah, ini lebih menguatkan masyaallah. Penjelasan dari saya pernah beliau mengamalkan seperti itu. Okay. Di suatu daerah, saya nggak sebutkan kotanya. Okay. Itu mandor. 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 Okay. Di suatu pabrik perukiran. Itu menurut anak-anak santri dolim ke kami. Terus kami garap pada tanggal 1 sura itu masuk rumah sakit. Satu sura? Satu pas satu suranya. Kebetulan kejadian itu mendekati bulan sura. Nah, pas satu suranya dia itu masuk rumah sakit. Perutnya yang sakit. Sampai besar, Mbak? Enggak sih, enggak sampai besar. Terus, alhamdulillah, saya diingatkan oleh teman, dari Temanggung, teman saya. Oh, kalau sampai mati, dosanya kamu besar sekali, Pak. Terus saya bacain kursi, tiupkan ke air, suruh minumkan, dan sembuh. Ya, bahwasanya ketika sihir itu masuk ke dalam tubuh seseorang, yang paling rawan diganggu itu adalah area lambung, ya. Area lambung. Gitu juga ketika, kalau lau katab tahada tilasem, apabila engkau menulis tilasmun ini, saya nggak perlu perlihatkan bagaimana bentuknya ya. Ala handolah, handolah ini kita ngomong ya. Terompah ya? Iya, terompah. Pada terompah ya. Wa romaitaha fi baitil khala, kemudian dicemplungkan ke dalam jamban. Ada raja khusus yang ditulis pada terompah, kemudian terompah atau sendal ya, kalau enggak ada terompah nggih sendal nggih. Sendal atau sepatu. Sendal atau sepatu atau yang semacamnya. Pokoknya alas kaki lah ya. Kemudian dilemparkan pada jamban. Ya maka itu juga akan
sama-sama membuat orang yang dituju itu binasa, baik sakit atau bahkan langsung meninggal. Naudzubillah min dzalik. Di sini juga ada untuk menceraikan, ya. Menceraikan suami istri. Wa idza arata tafriqa bainar rajuli wa imra'atin mujtama'aini 'ala ma la yardallahu ta'ala. Apabila engkau ingin menceraikan antara seorang laki-laki dengan istrinya yang mereka berdua saling berkolaborasi, ya, melakukan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, mungkin yang dimaksud sama-sama selingkuh, nggih? Iya, perzinahan. Sama-sama selingkuh atau sama-sama melakukan zina, ya. Faktub al-wafqa, disuruh menulis wafaq, ya, pada suatu alat, suatu benda, saya enggak jelaskan, ya. Waqra al-qasam, disuruh membaca qasam juga mantranya sebanyak 45 marrah, 45 kali. Wadfunha fi adbati bab, kemudian disuruh menguburnya di pojokan pintu, di pojokan pintu atau gerbang di rumahnya, ya. Fa innahuma yaftariqan, maka kedua-duanya akan saling cekcok satu sama lainnya. Jahat nggih. Nah, membuat intinya, orang lain zina ini kan jelas dalam Islam ya haram. Ya intinya dalam kitab Jalul Ulumah ini atau Usul Hikmah ini banyak keterangan-keterangan yang tidak pas dengan agama kita, agama Islam. Contoh menghancurkan orang zalim. Dalam agama Islam kan enggak boleh kita menghancurkannya dengan bacaan-bacaan walaupun itu Al-Qur'an yang dibacakan. Kita doakan malah supaya orang zalim itu sadar. Seperti itu. Di sini juga ada istidam iblis. Apa ya boleh kita berkhodam sama iblis? Kan enggak boleh. Alasan itulah yang menjadikan saya sadar bahwa oh ternyata kitab seperti ini harusnya tidak diamalkan oleh kaum muslimin harusnya. Seperti itu. Nggih, matur nuwun sangat masyaallah nih. Luar biasa pengalamannya. Tapi saya mau nanya lagi, Pak Kiai. Ya, setelah sekian lama mengamalkan, mempelajari, mengamalkan, ada enggak efek samping yang mungkin kena di tubuh, di jiwa, di istri atau anak-anak mungkin? Baik, ini Kak. Kalau efek sampingnya saya yang mengalami, ya. Ketika saya masih mengamalkan ilmu ini, ilmu perkhotaman seperti ini, saya baca Al-Qur'an sering gagap. Gagap nggih, ya, sering gagap. Terus surat Al-Mulk di ayat yang menerangkan Allah menciptakan bintang di langit untuk perhiasan untuk melempar setan. Di ayat itu tuh sering saya juga gagap. Sering mengulang-ulang itu. Dan saya pernah baca ayat kursi sampai diulang-ulang nggak hafal-hafal. Itu masalah bacaan di Al-Qur'an. Terus di jiwa saya sendiri emosinya itu, waduh, pas masih makan ini sangat nggak bisa dikontrol. Emosinya tinggi. Ya, saya kan di samping saya belajar ini, saya juga melatih satu perguruan silat, dan saya ke murid-murid saya sering temperamental. Saya nggak berangkat, ancamannya apa? Santet, secara halus ya halakan zolim, menghasilkan zolim. Tapi saya dengan kata-kata, kalau nggak berangkat lagi tanpa izin, alasan yang jelas, awas bertemu loro loh, seperti itu. Itu saya dulu zaman masih mengamalkan ilmu ini, dan setelah alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya hidayah, dan saya tinggalkan ilmu seperti ini, saya ke murid-murid saya lebih sabar lagi. Alhamdulillah. Dan saya minta maaf ke mereka yang sudah saya pernah zalimi, saya minta maaf. Ke yang dulu saya ancam, ke dulu yang saya pukulin, saya minta maaf langsung ke mereka setelah saya meninggalkan ilmu hikmah, ilmu-ilmu seperti ini. Nah, apa ilmu ini enggak ada manfaatnya, ya? Bagi saya sekarang hanya untuk pengalaman saja, sudah yang lalu biarlah berlalu. Buat dakwah, geng. Ya,
biar enggak ada yang kecemplung nah, yang sama. Menurut saya bagi teman-teman yang masih mengamalkan ilmu seperti ini, menurut jenengan-jenengan mungkin masih dianggap masih baik, ya mungkin jenengan belum seperti saya. Intinya saya sudah pernah seperti jenengan belum seperti saya. Maksud saya sangat banyak lah, dari emosi tinggi, baca Qur'annya saya juga gagap, sering gagap. Padahal kalau istilah orang Jawa itu kita mesti sangkan paraning dumading, ya. Harus tahu apa sih tujuan kita hidup ini, apa tujuan Allah menciptakan manusia dan juga jin, kenapa kok mereka dijadikan hidup di dunia itu untuk apa? Kalau hanya untuk sakti-saktian nggih. Ya, akhirat enggak terbang kalah nggih. Kalau menurut Pak Kiai ini termasuk karomah bukan sih? Menurut saya gini. Saya ambil cuplikan dari buku Fikih Keseharian Gusmus. Perkara yang kharijul adat, perkara yang keluar dari kebiasaan manusia itu ada tiga. Satu mukjizat, dua karomah, tiga istidrot. Istidrot. Nah, menurut saya yang namanya mukjizat menurut dari kitab itu buku Gusmus itu hanya untuk nabi. Karomah untuk para wali Allah. Dan karomah sendiri tidak ada ritualnya puasa seperti ini, menulis ini, enggak ada. Karomah datang karena ketaatan seorang hambanya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jadi kasih Allah. Lah, kalau yang seperti ini dalam kitab Fikih Keseharian Gusmus tergolong istidrot. Itu adalah sihir. Sihir nggih. Ya? Sihir ada yang dibagi dua memang menurut mulut itu, sihir hitam dan sihir putih. Nah, ada yang mengatakan ini tergolong sihir putih. Tapi yang namanya sihir dilihat dari isinya saja sudah ada istidam iblis dan sebagainya, apa yang mau dipakai kan? Nggih. Harusnya kan enggak. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya mau bertanya ini untuk tentang yang hitungan pernikahan itu tadi Pak Kiai. Kalau saya sendiri kan memang orangnya enggak percaya ya Pak Kiai sama hitungan-hitungan sebelum pranikah ya, sebelum nikah. Jadi itu ilmu-ilmu yang seperti itu berguna untuk yang percaya saja atau memang berguna juga untuk yang tidak percaya? Seandainya kan saya memang tidak percaya, kok kalau dihitung ini kamu ini matinya ini duluan, terus nanti keluarganya cepat cerainya atau apa gitu. Padahal saya kan nggak percaya, itu berguna juga untuk yang tidak percaya atau memang khusus untuk yang percaya seperti itu Pak Kiai? Terima kasih. Ya. Menurut saya dari ringkasan kitab ini, syarat membuat rasa sendiri adalah percaya. Kalau nggak percaya ya nggak ada gunanya, kan gitu. Bahkan yang percaya sendiri, saya dulu pernah menghitung teman saya yang sudah meninggal dari Magelang, dia nikah di kabupaten yang saya pondoki, dia meninggal kecelakaan. Oh inilah ya. Tabrakan, terus saya hitung, harusnya dalam kitab ini yang meninggal itu yang perempuan dulu, malah ternyata yang meninggal teman saya duluan, berarti ya memang ini bohong, menurut saya enggak benar. Saya pernah praktek itu. Sudah coba deh si A, teman saya enggak sebutkan nama lengkapnya, A sama si B ini sudah menikah dan A sudah meninggal. Kalau saya hitung harusnya yang meninggal itu yang putri duluan. Ternyata yang meninggal teman saya duluan. Bahkan yang percaya pun bisa enggak bisa lah ya. Saya percaya malah saya hitung salah. Jadi itu juga buat renungan saya untuk ini benar apa enggak, ini benar apa enggak gitu. Soalnya kan saya sendiri gini Pak Kiai, hidup di dunia pernikahan. Saya sebagai videografer dan fotografer kadang udah ada pasangan yang cocok gitu kan ya, udah mau menikah ternyata dari pihak keluarga, "Mas, tanggalnya ganti karena enggak cocok gitu. Mas, saya enggak jadi nikah sama si A, si B gitu kan." Karena dihitung kok ternyata pasangan saya enggak bagus untuk hidup saya gitu. Nanti malah
bikin hidup saya sengsara gitu. Ada yang pernah bilang kayak gitu Pak Kiai. Makanya kan saya tanyakan di sini. Kalau gitu. Di kitab sini memang ada perhatian seperti itu. Mungkin itu masuknya nanti primbon mungkin ya. Nanti primbon. Primbon Jawa gimana nggih? Iya, bukan iya. Kayak yang ini nggih. Ya, ini juga ada, cuman ini enggak selebar primbon pembahasannya, cuman menghitung namanya si perempuan dan laki-laki di jumlah nanti hasilnya berapa. Iya. Itu toh saya pernah nyoba, ternyata ya yang ninggal itu malah teman saya tuh pernah. Sudah terbukti ya, Bang ya. Sudah terbukti. Saya mau nanya ini dari kitab Majmu' Sab'ah. Nun sewu. Sab'ah Kutubu Mufidah lah. Saya pernah beberapa kali bahas masalah wafak dan ada yang berhujah pakai pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami. Nah ini. Wal awfaqu tarji'u ila munasabat ila munasabatil a'dad wa kana al-Ghazali ya'tani biha katsiran hatta nusiba ilaihi ilmuha wal haqqu annahu la mahdhur fihi. Nah ini inistamala limubahin faja'al al-qarafi al-awfaqa minas sihri mahmul ala ma idha stu'ina bihi ala haramin. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Haitami enggak masalah katanya kalau digunakan pada hal-hal yang mubah, tapi kata al-Qarafi termasuk bagian dari sihir yang apabila kalau digunakan untuk hal-hal yang haram ya berarti itu hal yang haram. Katanya karena Imam Ghazali sendiri mengarang kitab Aufak itu Pak Kiai. Apakah sama, pertanyaannya apakah sama ilmu Aufak dengan ilmu Tilasmun yang ada di dalam kitab Mambu Usul Hikmah? Ya sebelum dia itu sebagai sufi, dia kan ahli filsafat dulu. Di dalam kitab Aufak ini juga tidak kalah parahnya dengan beberapa kitab-kitab yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai. Ya, ta'khudu sam'an, disuruh mengambil atau menyediakan lilin, kemudian lilin itu dibentuk seperti bentuknya seorang manusia, seperti boneka fudu gitu ya, sambil menulis murabba. Ini kan termasuk ajaran sihir, sama seperti sihirnya yang ada di Afrika fudu, atau yang ada di Jawa sendiri seperti boneka-boneka santet. Ini malah lambang bintang David ya, lambangnya orang-orang Yahudi.